Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Sultan ID, Sultan dari segala Sultan tapi bohong. Oke, kali ini Sultan lagi ada di Kota Tua teman-teman. Langsung aja kita masuk lewat sini teman-teman ya. Di sebelah kiri saya ada toilet teman-teman. Di sebelah kanan itu ada tempat makan. Maju sedikit ketemu rumah hantu yang lagi viral. Ayo siapa yang berani masuk? Maju lagi sedikit kita sudah ketemu sama orang-orang kan yang melayang di Kota Tua teman-teman. Oke, di sini ada Gatot Kaca. Di ujung sana ada Noni Belanda dan penyewaan sepeda teman-teman. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Juan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Geser sedikit, kita akan melihat Museum Wayang, teman-teman. Oke teman-teman, Sultan mau masuk tapi beli tiket dulu ya. Nah, harganya itu sudah tertera di depan pintu ini teman-teman. Nah teman-teman, karena Sultan datangnya weekend jadi bayarnya tuh 15.000, tapi kalau biasanya weekdays itu 10.000. Nah, awal masuk kita sudah disambut dengan ruangan kepercayaan Tarumanagara. Lanjut ke ruangan berikutnya, di sini ruangan tempat prasasti teman-teman ya. Nah, untuk di ruangan ini terdapat alat-alat untuk bercocok tanam. Lanjut, di lantai 2 terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, peralatan rumah tangga zaman dulu, dan uang zaman dulu. Nah teman-teman, dari atas ini kita bisa lihat langsung keluar melihat pemandangan sekitar Kota Tua teman-teman. Inilah teman-teman penjara bawah tanah yang ada di Kota Tua. Oke teman-teman, selesai sudah eksplor kita kali ini. Sultan harus datang kemana lagi nih? Tulis di kolom komen ya.